lelenya sudah matang. Kita angkat ya guys. Tralala, ini dia lelenya teman-teman. Cobain belum teh? Ya. Ini sambalnya lekoh banget guys. Sudah menyiapkan lele ya. Hari ini kita akan membuat pecel lele. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian pada sehat ya. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Putri Amelia. Teman-teman, hari ini saya akan memasak pecel lele. Nah, kebetulan tadi saya sudah ke warung membeli lele. Sekarang kita masak yang simple, gampang, tapi enak teman-teman. Cus, sekarang kita ke dapur, kita masak pecel lele. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya, Putri Amelia. Teman-teman, hari ini saya sudah menyiapkan lele ya. Hari ini kita akan membuat pecel lele. Nah, ini lelenya. Tadi saya sudah beli ke warung ya, ini 1 kilo lelenya. Nah, ini untuk sambal pecelnya teman-teman. Dan ini lalabannya ya. Lalabannya hanya 2 macam, timun sama selada. Ini untuk sambal pecelnya pakai muncang nih teman-teman. Aku bilangnya muncang, kalau kalian mungkin kemiri ya, aku bilangnya muncang. Ini muncangnya ini tuh udah disangrai ya teman-teman, tapi nanti akan saya goreng lagi deh barengin sama ini sama percabean, tomat, bawang merahnya dan bawang putih teman-teman. Oke, sekarang kita mulai. Ini bumbuin dulu ya si lelenya teman-teman. Teman-teman, lelenya akan saya bumbuin dulu. Saya menggunakan bumbu marinasi ya teman-teman. Kita bumbuin. Ini pakai tangan aja. Digaloh-galoh guys. Biar agak-agak crispy gitu teman-teman, aku punya tepung nih yang bekas tepung goreng ayam, aku kesiniin aja nih teman-teman, balurin ke lele ya biar agak-agak crispy gitulah pokoknya mah. Teman-teman, ini lelenya udah saya pakai tepung, jadinya begini karena basah guys. Gak apa-apa lah. Sekarang kita nyalakan kompor buat menggoreng lele. Kita nyiapin nih guys. Ini masih ada sisa yang ini di sini. Tunggu panas ya guys. Minyaknya sudah panas, kita goreng lelenya. Teman-teman, saya lagi menggoreng lelenya nih. Mantul guys. Ini lelenya bentar lagi matang nih guys. Sudah saya balikin nih guys. Udah harum nih guys. Harum lele, mantap. Lelenya sudah matang. Kita angkat ya guys. Kita angkat lelenya guys. Sudah matang guys. Thank you.
Mantap. Lelenya udah matang kering, guys. Mantul, guys. Tinggal kita bikin sambal pecelnya. Guys, ini mincangnya akan saya goreng lagi ya, guys. Bentar aja. Kalau sambal pecel lele itu pakai muncang, guys, biar rasanya mantap, sama kayak yang dijualan itu loh, teman-teman. Sama kayak abang-abang jualan. Sekarang saya akan menggoreng cabenya dulu, guys. Jadi enggak satuin gorengnya, guys. Satu-satu dong. Ini cabenya lagi saya goreng dulu ya. Cabenya sekarang kita angkat nih, guys. Saya akan menggoreng bawangnya. Saya goreng bawangnya. Sekarang akan saya angkat bawangnya, guys. Sekarang saya goreng tomatnya. Tomatnya saya goreng, guys. Tomatnya sekarang kita angkat. Sekarang tinggal kita bikin sambalnya, guys. Teman-teman, ini sambal pecelnya sudah saya goreng semua ya, teman-teman. Sekarang kita ulek. Sekarang kita ulek ya, teman-teman. Satu dulu deh. Ini yang keras mencang. Ini kemirinya saya ulek dulu, guys. Sekarang cabe sama bawang kita ulek. Nanti tomatnya mau pandiri, guys. Sekarang tomatnya kita ulek. Ini tadi sudah saya kasih garam sama gula ya, teman-teman. Tadi ingat ke video sama saya. Kalau pakai apa muncang teh, jadi ini, guys, jadi lekoh bagus, guys, sambalnya, guys, sama pecelnya, guys. Jadi mendok gini bagus, guys. Wow, guys, ini pecel lelenya sudah jadi, siap dimakan. Ini sambal pecelnya, guys. Wah, mantul, mendok banget pokoknya mah. Wah, mantap ini sambal pecelnya, guys. Ini lelenya crispy, kena pakai tepung. Ini lalapnya. Cus, sekarang kita makan, guys. Sudah lapar, guys. Ngiler liatnya ini, guys. Apalagi sambalnya yang medok. Wow, nampol. Tralala, ini dia lelenya, teman-teman. Ini lele crispy, guys. Dan ini sambalnya lekoh banget, mantul. Cus, sekarang kita coba, udah gak sabar nih, pengen makan sama pecel lele buatanku, guys. Gimana, Teh? Udah dicobain belum, Teh? Ini sambalnya lekoh banget, guys. Udah mah lapar, guys, mantul. Cilelenya ada crispy-crispy-nya, guys, dari tepungnya, guys. Enak banget ini. Sambalnya benar-benar ini lekoh, guys. Sambal pecelnya mantul. Lalap. Ke sambal.
Saya pakai timun, pakai sambal pecelnya, guys. Mantul nggak teh sambalnya? Mantul. Mantul, guys. Ini lekoh banget sambalnya. Mantap. Pakai lelenya. Nasinya. Sambal. Makan ini tuh udah nikmat banget, guys. Sama lele, sama sambal, sama lalap, mantul. Apalagi ini sambal pecelnya mantul. Lekoh pisan, guys. Guys, ini pedasnya lumayan. Mantul. Bikin nafsu makan, guys. Enak pisan. Lagi lapar. Makan pakai sambal, pakai pecel. Sambal pecel lele mantul, guys. Lekoh. Enak pisan. Enak pisan ya. Kalian harus coba di rumah, guys. Bikin pecel lele. Mantap pokoknya mah. Mantap. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman update terus video terbaru dari saya. Saya Putri Amelia dan ini anak saya. Sampai ketemu lagi, teman-teman, di video yang akan datang. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.